Assalamualaikum semua. Apa khabar penonton-penonton Mak Teh Channel hari ini? Mak Teh harap hari ini semua sihat, semua sihat sejahtera ya. Lagipun dah boleh kita merentas negeri kan? Sebelum merentas negeri tu, Mak Teh nak sediakan satu menu untuk makan tengah hari ini. Yang bernama jelatah, kobis dan timun. Selalunya kita dengar jelatah, timun dan nenas kan? Hari ini Mak Teh nak cuba yang lain pula. Mak Teh nak buat jelatah, kobis dan timun. Senang saja. Ini tak payah gunakan gas api dia. Bahan-bahan dia. Ini 200 gram kobis ya. Yang Mak Teh dah kopek-kopek dah cuci. Ini timun Jepun. Lebih kurang 2 biji ni. Ini cili merah apa? Cili merah hijau dan hijau. Merah dan hijau. Ini 3 biji bawang besar sederhana. Ini 3 biji, 4 biji tomato. Ini bahan-bahan untuk apa dia? Ini cili sos. Lebih kurang 4-5 sudu lah besar. Ini sikit garam. Jadi mula-mula tu kita nak buat macam mana? Mula-mula tu Mak Teh nak buat, nak potong dulu timun. Potong nipis-nipis ya, macam biasa lah. Macam kita buat jelatah selalu. Potong nipis-nipis. Sekarang ni timun eh. Potong sampai habis. Potong nipis-nipis tau. Bulat-bulat macam ni. Dan ini kobis. Kobis ni besar-besar macam ni. Lebih kurang besar-besar macam ni aja ya. Lepas tu kita mulakan pula motong bawang. Bawang dan cili dan tomato. Bawang dah macam biasa lah. Macam kita buat jelatah biasa. Potong melintang. Nipis-nipis ya. Kau tak suka banyak bawang, buat sebiji aja. Kena tu ada yang tak gemar bawang. Tambah kanak-kanak kan. Buat satu biji pun cukup. Kalau kita orang tua-tua ni suka bawang, dia ubat. Dia jadikan ubat. Potong macam ni, nipis-nipis juga. Sampai 3 biji. Ni cili ni kan, Mak Teh dah potong-potong tau. Dengan merah dengan hijau. Sekarang kita masukkan dalam bekas ni. Ni bahan-bahan yang semua dah Mak Teh dah potong iris tadi ya. Bawang besar, tomato, timun dan kobis, cili. Sini bagi kita gaul dulu. Sekarang ni Mak Teh dah semua bahan-bahan tu semua Mak Teh dah potong-potong ya. Cili hijau dan merah, kobis, tomato, timun dan bawang besar. Sekarang tiba masanya untuk kita gaulkan dengan garam. Ini garam dia ya. Garam lebih kurang setengah lah. Jangan masin sangat, tak sedap. Ikutlah selera apa sebenarnya tu. Setengah orang tu dia tak kuat makan apa garam. Ini apa. Sekarang Mak Teh buat cili sauce je. Mak Teh gantikan dengan selalu yang buat cuka kan. Ini lebih kurang 3 atau 4 sudu. Kalau kurang lagi rasa, tambah. Ini sos siram. 2 sudu besar. Ini tenang yang kita buatnya ya. Kalau kita nak masak nasi minyak kan, kita boleh buat ini. Ini bahan-bahannya semua, Mak Teh dah gaul lah ya semua. Ketiga-tiga bahan-bahan semua tadi. Kalau kita rasa nak manis sikit, bergula ya. Gula jangan banyak sangat. Nanti dia tak sedap. Lebih kurang susu dua ni aja. Kita gaul, kita kacau lagi, gaul lagi. Sampai dia sebati. Nampaknya sudah selesai ya menu tengah hari Mak Teh hari ini. Senang tak? Tak payah gunakan api, gas ke apa tak payah. Kita masak gini dah senang nak bawa balik kampung pun boleh juga. Mak Teh harap jangan lupa mencubanya ya. Kalau sekali tak jadi tu cuba lagi 3-4 kali. Dan kita masaklah dia dengan kasih sayang. Dan last kali jangan lupa sokong Mak Teh ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi.